komen karena subscribe itu gratis. Oke guys, bertemu lagi dengan Bali Finishing Official. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan baret atau geresan pada akrilik ya, akrilik putih. Dan ini adalah sebuah dinding dekoratif ya. Dan ini ada garis-garis akrilik karena di dalamnya ada lampunya ya. Untuk detail dekoratifnya bisa Anda lihat di video sebelum-sebelumnya. Untuk langkah awal kita menggunakan amplas nomor 1000 ya, amplas yang paling halus. Kita amplas yang baret-baret sampai hingga dia hilang garisannya. Tapi karena akriliknya gloss ya atau mengkilat dan bekas gosokannya itu buram, maka kita akali dengan menggunakan clear gloss ya atau clear yang mengkilap supaya baletan itu bisa terlihat sama. Setelah digosok lalu kita solasi pinggirannya dan kita buat lubang mal ya untuk mengecat agar tak mengotori dinding-dinding di sampingnya. Dan untuk menghindari pengecatan ulang untuk dindingnya ya, bukan akriliknya. Ya seperti ini, kita solasi semua lubang ya, pilih yang tergores saja. Setelah itu kita amplas 100, setelah itu kita buat mal dan lakukan pengecatan. Untuk pengecatan akrilik sendiri pastikan debu sudah menghilang ya, biar tidak terjadi kasar pada permukaan akriliknya. Untuk clearnya bisa menggunakan clear produk propan atau yang lainnya. Kita sepet satu persatu, jangan sampai terkena cat dindingnya ya. Usahakan mal itu melekat sempurna atau ditekan supaya angin dari sepetan tidak mengotori dinding. Dan saya ingatkan lagi, untuk finishing dekoratif ini, dekoratif dinding atau dekoratif lampu, bisa Anda lihat di video-video sebelumnya yang pernah saya upload dari dasar sampai akhir. Lokasi ini berada di seputaran Canggu ya, Canggu area Umalas. Untuk villa, nama villanya tidak bisa saya sebutkan karena mengandung hak cipta dan hak paten villa. Oke, sekian dulu yang bisa saya jelaskan ya, cara menghilangkan goresan pada akrilik. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan ikuti semua video yang akan saya upload tiap harinya. Akhir kata, saya Alan Magic dari Bali Finishing. Sampai jumpa lagi ke video-video lainnya.